Okay, selamat pagi semua. So hari ini kita nak sambung baliklah apa yang kita belajar hari itu. Okay, sebenarnya hari itu kan kita belajar dua poin. Kita belajar dua poin, dua poin dua kan. Kita nak menentukan nilai satu pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Okay, untuk topik ini kan sebab kita ada dua pemboleh ubah. Okey, kalau kita ada dua pemboleh ubah macam ni, 2y tambah x sama dengan 5. Sebab kita ada dua pemboleh ubah. Okey, so maksudnya kita ada dua benda yang kita tak tahu. Dua pemboleh ubah itu iaitu dua unknown. Dua benda yang kita tak tahu. Jadi, kalau kita nak cari nilai-nilai untuk x dan y ini, memang susahlah untuk kita. Kan? So, dalam topik ini, 2.2.2 ini, dia macam ni. Dia akan bagi kamu, kalau dia nak cari y, dia mesti bagi kamu nilai x dulu. Kalau dia nak cari nilai x, dia mesti bagi kamu nilai y. Okey? Contohnya kat sini, dia cakap cari nilai x bagi persamaan ini apabila y sama dengan 1. Dah masih ingat tak? Saya cakap hari itu dah. Kalau kita nak cari x, dia mesti bagi y. So, kalau dia dah bagi kamu nilai y, kita just ganti masuk y sama dengan 1. Itu je. Okay? So, macam ni. 2. Lepas tu, y ini sama dengan 1. Tambah dengan x. Okay? Sama dengan 5. Okay, nampak tak? Dengan cara ini, kita gantikan y masuk ke dalam persamaan ini. Y dah hilang. Kita hanya tinggal satu pemboleh ubah saja. Betul tak? Okay? So, jadi, kita dah boleh buat dah. Okay, X tu nak boleh cari dah X tu apa. Okay, so apa yang kita nak buat tu kita selesaikan kurungan dulu. 2 darab 1, kita dapat 2. Dan tambah X, kita salin balik. Salin balik. Okay, macam ni. So, jadi, okay, kita nak cari X. Apa yang terdapat kaitan dengan X tu kita kena pindah ke sebelah kanan. Okay, so X sama dengan 5. Ini 2 kan, tambah. Saya pindah ke sini jadi tolak 2. So, jawapan kita adalah 3. Okay? So, dengan ini kita dah tahu dah, oh, apabila y sama dengan 1, x sama dengan 3. Okay? So, senang saja kan untuk topik 2.2.2 ini. Kan? Okay, so hari ini apa yang kita nak belajar, okay, adalah 2.2.3. Okay. Murid-murid semua buka surat modul ke modul 24. Okey, muka surat ke 24. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini adalah kita nak menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin. Okey, bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Maksudnya sebenarnya kalau kita tak bagi kita tahu x tu apa, okey, adakan y tu apa, sebenarnya kita ada banyak cara penyelesaian. Okey, jadi kita kena menentukan dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin. Okey, nampak tak yang mungkin? Maksudnya kita sebenarnya kalau dia tak bagi kamu x tu sama apa, y tu sama dengan apa, kita ada banyak cara penyelesaian. Okey, so kita saya rasa kita terus tengok contoh. Okey, lebih jelas. Ha? Okey, contoh kelima kat sini. Dia cakap penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab kita ada dua pemboleh ubah. Contohnya kat sini, kita ada 3M tambah N sama dengan 5. So, kita ada M dan N. Betul tak? So, kalau ada dua pemboleh ubah, maksudnya apa? Maksudnya, kalau dia tak bagi tahu kamu M tu sama dengan apa, kita susah nak cari N. Betul tak? So, jadi, kat sini sebenarnya kita ada banyak cara penyelesaian. Okay? So, soalan dia kehendak, soalan dia hanya tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. So, kalau kita nampak soalan macam ni, ya, okay, jangan risau. Sebab kalau kamu nampak macam ni saja, maksudnya jawapan kita boleh berbeza dengan orang lain punya. Okay? Tak semestinya semua orang dapat jawapan yang sama. Asalkan kamu kira gantikan dengan gantikan nilai itu dengan betul saja. Okey, kalau dia cakap 3 pasangan, maksudnya kita kena buat 3 kali lah. Okey, so kita nak tentukan salah satu nilai dulu. Sebab kan tadi saya cakap M dan M sebab kedua-dua juga unknown, pemboleh ubah, kita tak tahu.
kita kena tetapkan salah satu nombor dulu. Okey, contohnya kat sini sebab dia nak tiga pasangan. So saya boleh tulis dululah. Apabila M sama dengan kosong, M sama dengan satu, M sama dengan dua. Inilah tiga, okey, nilai M yang mungkin. Kan? So kalau kita dah dapat tiga nilai ini, of course lah, bukan saja M tambah M sama dengan kosong, satu, dua macam ni saja. Kamu nak nilai apa pun boleh sebab sini nak cara, nak cari cara penyelesaian yang mungkin. Okay? So tak semestinya kosong, satu dan dua saja. Kamu nak 100 ke, 15 ke, 50 ke, boleh juga. Okay? Tapi apa yang galakkan adalah kita guna nombor yang kecil lah. Kalau guna nombor yang kecil, lebih senang nak kira dan kamu tak akan cuai. Okey, kalau kamu guna 15, nanti kamu nak kira tu, oh mungkin salah, kan? Okey, so kita just tulislah apabila M dengan kosong. So nak buat macam mana? Buat cara yang sama saja. Kita ganti masuk M sama dengan kosong. Okey, so kita tengok 3M. Okey, M tu sama dengan kosong. Jadi saya tulis macam ni lah. 3 kurungan kosong tambah dengan N sama dengan 5. Nampak tak? Okey. Dengan ini, apabila saya tahu M sama dengan kosong, saya ganti masuk ke dalam persamaan kita. 3 darab kosong memang dapat kosong dah. Jadi, N sama dengan 5. So, sekarang kita dapat pasangan yang pertama. Iaitu apabila M sama dengan kosong, N itu sama dengan 5. Okey. Sama jugalah. Apabila M sama dengan 1, kita ganti masuk satu ini ke dalam persamaan kita. 3 darab 1, okey, tambah N, nampak tak? Sama dengan 5. So, apa yang kita nak buat, kita kena settlekan kurungan dulu. 3 darab 1, kita dapat 3, betul tak? So, 3 kat sini sebab saya nak cari N saja. So, kalau 3 kat sini tambah 3, saya pindah ke sebelah kanan saja, jadi tolak 3. So, jadi N kita dapat sama dengan 0. Okey? Sama juga untuk pasangan yang ketiga. Apabila M sama dengan 2, kita ganti masuk sini. 3 darab 2 tambah N sama dengan 5. So apa yang saya nak cari tu 3 darab 2 dapat 6. Sini tambah 6 sebab saya nak cari N. Tambah 6 ni saya pindah ke sebelah kanan jadi tolak 6. 5 tolak 6 dapat negatif 1. So kita dapat pasangan yang ketiga. Jadi nampak tak apa yang kita dapat ni? Pasangan yang pertama sebab ini adalah pasangan penyelesaian yang mungkin. So kita dapat M sama dengan kosong. Apabila M sama dengan kosong, N sama dengan 5. Ini adalah salah satu pasangan. Pasangan yang kedua dan kita dapat pasangan yang ketiga. Senang saja kan? Okay. Serasa kita nak tengok dulu soalan, kamu akan lebih faham. Okay. Kita cuba sama-sama. Okay tak semua so far? Okey dah. Okey ya, Dennis. Okey ya. Okey. So kita tengok. So, okey. Semua buka modul muka surat ke-25. Kita tengok Jom Mahir ke-10. Okey, kita buat sama-sama. Okey, untuk soalan ni dia cakap tulis tiga pasangan penyelesaian yang mungkin. Tiga pasangan. Okey, kita nak tiga jawapan lah maksud. Okey, so kat sini sebab kita ada dua pemboleh ubah. Maka kita kena tetaplah, okey, salah satu nilai dulu. So apa yang kita nak buat tu kita tulis macam mana? Apabila, senang saja tulis macam ni. Apabila, okey, pilih salah satu. Kamu nak X ke nak Y ke boleh juga. Okey, so kalau untuk Sir kan, okey, Sir akan letak X lah. Okey, apabila X sama dengan kosong. Kalau kamu nak letak Y pun tak salah. Okey, sebab kamu letak apabila Y sama dengan apa, nanti kamu akan cari X. Kita dapat pasangan itu juga. Okey, so pasangan yang kedua apabila, tulis ini dulu. Okey, X sama dengan 1. Dan pasangan yang ketiga kita dapat apabila X sama dengan 2. Dan dengan ini, lepas tu kita boleh kira dah apabila X sama dengan kosong. So kat sini kan, nampak tak? 8X. Okay, sebab kita nak guna 8X. Yang X ni kita ada nilai. So kita kena masukkan nilai inilah.
8. Okey. Darab 0. Ingat kena kurungan. Tolak dengan Y. Kita dapat 3. Kan? Lepas tu kita nak settlekan. Nah, nampak tak bila kita dah ganti masuk X ni ke dalam persamaan kita? Persamaan ini hanya tinggal satu pemboleh ubah saja. Okey. So kat sini 8 darab 0 kita dapat 0. Okey. So tolak Y kita salin balik sama dengan 3. Sekarang kita nak cari tu Y atau negatif Y? Of course kita nak cari Y, betul tak? Kalau nak cari Y maksudnya tolak Y ni saya kena pindah ke sebelah kanan, yang 3 ni pindah ke sebelah kiri. Kita akan dapat macam ni. Betul tak? So jadi sebab saya nak cari Y kan. Kalau saya dah tahu negatif 3 sama dengan Y, maksudnya Y tu sama dengan negatif 3. Okay, itulah jawapan kita. Senang saja kan? Betul tak? Okey, kita cuba lagi ya. Apabila X sama dengan 1. So saya ganti masuk X sama dengan 1. 8 darab 1 tolak Y sama dengan 3. So kita darablah. 8 darab 1 kita dapat 8 tolak Y sama dengan 3. So sekarang apa yang kita nak cari tu? Nak cari Y kan? So yang tak ada kaitan dengan Y tu, kita pindahlah ke sebelah kanan. 8 pindah ke sini jadi tolak 8. Jadi apa yang kita dapat tu? Negatif Y sama dengan 3 tolak 8 sama dengan apa? Negatif 5. Betul tak? Okay. So nampak kalau kita nampak A, kat sebelah kiri dapat negatif. Sebelah kanan juga negatif. So apa yang kita nak buat? Negatif tu kita boleh mansuhkan. Atau kamu terbalikkan tempat mereka, memang kita akan dapat 5 sama dengan 5, betul? 5 sama dengan Y, betul tak? Jadi Y tu sebenarnya sama dengan 5. Okay? Boleh ya? Semua boleh ikut tak? Boleh, boleh. Okay. Yang lain, Adam, Alif? Boleh. Boleh, boleh. Okey ya. Kalau ada problem, kena cakap tau. Okey, kalau tak boleh ikut apa yang tak tahu tu, kena cakap. Okey. Okey. So, continue ah. Okey. Sekarang apabila X sama dengan 2 tu macam mana? Kita kena ganti masuk juga kan? Ah, nampak tak? 8. Saya ganti masuk 2 ni. Tolak dengan Y sama dengan 3. So, kalau kita ada kurungan, kita kena settlekan. 8 darab 2, kita dapat 16. Tolak 16. Ya, sama dengan 3. So jadi apa akhirnya jawapan kita? Macam mana? 16, 16. Negatif 3 sama dengan Y. Apa? Ulang sekali lagi. 16 tolak 3 kan? Sama dengan Y. Boleh juga kamu nak pindah macam ni. Sebab kita memang nak cari positif Y kan? 16 tolak 3 kita dapat 13 sama dengan Y. Sebab kita nak cari Y. Kita tak boleh letak Y tu kat belakang. So kita kena pusing balik lah. So jadi Y, kita dah tahu 13 sama dengan Y. Maksudnya Y tu sama dengan 13. Okay? Nampak tak jawapan kita? Ya sebab dia nak tiga pasangan, nampak tak? So kita dah dapat tiga pasangan belum? Dah dapat dah kan? Apabila X sama dengan, inilah jawapan kita. X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 3. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 5. X sama dengan 2, Y sama dengan 13. So kita ada tiga pasangan cara penyelesaian yang mungkin. Okey, kalau kamu nak soalan tu dia bukan tiga pasangan, dia nak empat pasangan. Macam mana kamu nak buat? Kamu just tulis satu lagi lah. Apabila X sama dengan 3, kamu ganti masuk X itu. Okey, X itu value tu kamu nak letak apa-apa pun boleh. Okey, sebab kita memang tak tahu pemboleh ubah tu, maksudnya kita tak tahu nombor tu apa. Dia adalah satu benda yang kita tak tahu, unknown kita panggil dalam bahasa Inggeris. Okey. So senang saja kan? Okey, kita tengok soalan kedua. Semua dah siap kan? Dah. Belum ah? Okey. Kalau belum boleh tulis dulu.
Okey, kalau yang siap boleh cuba dulu soalan kedua. Okey, soalannya sama juga, nak nyatakan tiga pasangan penyelesaian yang mungkin. Okey? So yang belum boleh tulis dulu. Kalau yang dah siap boleh cuba soalan ketiga. Seperti apa Sir yang cakap kan? Okey, bila kita nak tentukan nilai X itu, kamu boleh number apa-apa saja. Tapi kalau kamu guna nombor yang besar tu, nanti kamu kira nak ganti masuk tu, takut silap pula. Betul tak? So, jadi kalau nak jawapan yang betul dan senang untuk kamu kira, kita guna 012 lah. Okey, nombor yang kecil tu, kamu boleh cari dengan lebih cepat. Okey, dah siap semua? Kalau dah siap beritahu saya. Afendi ada tak Afendi? Ya saya, ya saya. Okey, faham ah? Ya, faham. Okey, boleh teruskan? Boleh. Okey, boleh ya. Okey, kita teruskan. So, sekarang kita tengok tiga pasangan penyelesaian yang mungkin kan? Okey, untuk soalan ni sama jugalah. Okey, kamu nak letak apabila P sama dengan apa atau apabila Q sama dengan apa, boleh juga. Itu depends on kamu. Okey, tapi first kita kena tentukan nilai, salah satu nilai untuk pemboleh ubah itu. Okey, apabila tulis macam ni. Okey, nak P atau Q, depends on kamu. Okey, so sekarang saya pilih Q pula lah. Apabila Q sama dengan kosong. Okey, yang pasangan kedua saya tulis apabila Q tu sama dengan 1. Dan untuk yang ketiga, saya boleh tulis apabila Q tu sama dengan 2. Okey, dengan ini kita nak kira dah. Okey, kita kena ganti masuk apabila Q sama dengan 0. So kat sini kita ada 10P, betul tak? Kita salin balik 10P tambah dengan 2Q. Okey, yang Q ni kita dah tahu apabila Q sama dengan 0. Saya ganti masuk mesti 0 lah. Sama dengan -6. So apa yang saya boleh dapat? Saya kena settlekan 2 darab 0 ni. Dan dengan ini saya dapat apa? Saya hanya tinggal 10P saja, betul tak? Okey, 10P sama dengan -6. Jadi kalau saya nak cari P itu, dia sama dengan -6 per 10. Sebab 10P maksudnya 10 darab P. Kalau darab, saya pindah ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. Dan kita boleh ringkaskan lagi, betul tak? So saya akan dapat 2-2, saya boleh bahagi 2. So saya akan dapat 3/5. Okay, so kalau untuk soalan macam ni ya, semua orang mungkin akan dapat jawapan yang berbeza. Ia ditentukan oleh nilai yang kamu tentu awal-awal, yang Q sama dengan apa. Kalau ada sesetengah pelajar dia nak cari P sama dengan 0, nanti kamu dapat Q tu, nombor tu berbeza lah. Okay, it's okay punya. Okay, asalkan kamu ganti masuk, apabila kamu ganti masuk, ganti dengan jawapan yang betul. Okey, kalau dengan jawapan yang betul, pasangan yang kamu dapat tu memang betul dah. Okey. So kita kira untuk soalan kedua. Okey, apabila Q sama dengan 1. So macam mana? 10P sama juga kita tambah dengan 2Q. So Q tu sama dengan 1. Sama dengan tolak 6. So apa yang kita dapat, kurungan ni 2 darab 1, kita dapat 2. Tambah 2 sama dengan -6. So saya nak cari P saja. Jadi 10P tu sama dengan -6 tolak 2. Jadi saya akan dapat 10P sama dengan negatif. Hutang orang RM6, hutang lagi RM2. So dapat -8. Jadi apakah jawapan P saya ni?
negatif 8 per 10. Okey? Atau kita tahu P itu sama dengan negatif sebab 2-2 boleh bahagi 2 kan? 4 per 5. Negatif. Okey? So itulah jawapan kita. Okey, so yang last sekali, saya nak kamu kira sendiri dan bagi saya jawapan. Tengok betul atau salah. Okey? Boleh tak? Kira tengok. So apa jawapan P kamu? Apabila Q sama dengan 2, P itu sama dengan apa? Cuba kira tengok. Okey, saya bagi kamu masa 1 minit. Cuba sekarang. Okey, kalau dah siap boleh buka mic bagi tahu saya jawapan ha? Atau kamu juga boleh tap dalam chat box kita. Okey? Saya akan memantau. Adam ada kira tak Adam? Adam? Okay, siapa dah siap? Azriel, dapat jawapan apa Azriel? Saya tak siap lagi. Oh, okey, okey. Sikit. Siapa dah siap boleh bagi tahu saya jawapan ya. Tengok siapa lebih cepat. Okay, siapa dah siap? Afendi? Ya, yes, sir. Ah, apa jawapan kamu? Jawapan yang negatif, sir. Saya tak tinggi. Saya tak tahu lagi. Negatif satu, sir. Negatif satu. Okay, kita kira tengok betul ada salah. Okay. Okay, kita tengok. Kita nak ganti Q tu masuk ke dalam persamaan kita, kan? Saya dapat 1/5. 1/5. Okey, kita tengok betul ada salah. Okey, 10P tambah dengan 2Q kan? Okey, kita masukkan 2 ni sebab Q sama dengan 2. Sama dengan negatif 6. So, kita kira dululah. Settle dulu kurungan ni. Kita buka dulu. So, kita dapat 10P. 2 darab 2 kita dapat 4. Sama dengan negatif 6. Okey, kat sini. Tambah 4 sebab kita nak cari P kan, betul tak? Apa yang kita nak cari tu P. Maksudnya tak yang tak ada kaitan dengan P tu kita kena pindah dululah. Okey, kita kena pindah ke sebelah kanan. So first kita pindah tambah 4 dulu. So kita akan dapat yang kat sebelah kanan memang ada negatif 6. Tambah 4 pindah ke sini jadi tolak 4. Okey, so akhirnya 10P. Sama dengan tolak 6, tolak 4. Negatif 6, tolak 4. Maksudnya kita hutang orang, masih hutang orang 10 lagi. So, jadi P itu sama dengan negatif 10 per 10. Dan apakah jawapan kita?
negatif, positif, memang jawapan kita ada negatif. Dan 10 bagi 10 dapat 1. Ya, yeah. Tadi siapa punya jawapan dapat yang ini? Betul. Saya. Okey, bagus Nani Hakim. Okey, so kita akan dapat, nampak tak? Kita dah dapat 3 pasangan penyelesaian yang mungkin dah. So kalau soalan tu nak 4, kamu just tambah lagi apabila Q sama dengan 3 lah. Okey, sama juga dengan soalan yang ketiga. Okey, tuliskan 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. So ini senang saja kan? Okey, kita buat sama-sama lah. Okey, untuk soalan ni. Saya rasa senang saja. Sebab mengapa? M tolak N sama dengan 5. So kita tulislah apabila kita nak 3 pasangan. Sekarang kamu nak N juga boleh, M nak juga boleh. Kalau saya pilih N lah. Lebih senang sikit nanti nak kira. N sama dengan 0. Apabila N sama dengan 1. Dan pasangan ketiga apabila N sama dengan 2. Okey. So nak kira tu sangat cepat saja. Kita just ganti masuk. M tolak N kita dapat 5. So sekarang kita nak cari M. Okey. So M tolak N tu adalah sama dengan 0. Adalah 5. Jadi kita boleh terus dapat jawapan, betul tak? Sebab tolak 0 tu memang dah tak ada dah. Jadi maka M tu sama dengan 5. Sama jugalah. M kalau kita tolak dengan N tu 1 sama dengan 5. Jadi M tu sama dengan apa? Nampak tak? Sangat cepat saja. Tolak kita pindah ke kanan jadi tambah. Dapat 6 lah. Sama juga untuk yang ini. M tolak 2 sama dengan 5. Jadi M tu sama dengan 5. Tolak sini kan? Kita pindah ke sini jadi tambah 2. Jawapan kita adalah 7. Nampak tak tiga pasangan ni? Okey. Tak susah kan? Okey, sila siapkan dia. Okey, kalau dah siap beritahu saya. Dah. Okey. Kita teruskan. Semua dah okey. So sekarang kita tengok persamaan 2.3. Ini adalah subtopik yang terakhir. Okey, untuk topik 2 ini. Dan lepas tu kita masuk topik ketiga. Dah habis dah semua silibus kita. Okey. So untuk bahagian ini. Okey. Dia lebih complicated sikit. Tapi okey lah. Okey. Persamaan linear serentak. Sebab kita memang nak selesaikan. Nak cari cara penyelesaian yang betul. Okay, so at first kita nak belajar apa dulu? Persamaan linear serentak. Serentak tu dalam bahasa Inggeris kita panggil simultaneous lah. Iaitu kita nak buat pada masa yang sama. So kalau kita ada 2 persamaan, kita kena settlekan pada masa yang sama. So kita panggil persamaan linear serentak. Maksud macam ni. Okay, so first kita apa yang kita nak buat tu kita kena membentukkan persamaan linear serentak dulu berdasarkan situasi. Nah ini sama jugalah dengan hari itu apa yang kita buat kan. Okey, kita kena baca situasi. Dia akan mesti akan bagi kamu satu situasi. So kita nak cari dulu apa yang kita tak tahu. Lepas tu kita nak letak apa? Sebagai pemboleh ubah. Dan kita boleh bentukkan persamaan. Okey, berdasarkan maklumat yang ada dalam ayat kita. So, untuk ayat macam ni ayat panjang kan bila kita baca, jangan baca sekali sahaja. Kebanyakan pelajar kan dalam matematik dia baca sebab yang ini dia bukan bahasa Melayu kan. Walaupun dia dalam ayat bahasa Melayu sebab kamu nak tukar jadi bahasa matematik, kita macam mana nak tukar? So kamu kena betul-betul faham dulu. So normally kita akan baca first time mesti kamu rasa blur, pening sebab dia ada campur nombor-nombor semua tu kan.
So kita kena baca kali kedua. Bila kamu baca kali kedua, kena berhati-hati dan buat perlahan-lahan. Kamu kena translate sendiri. Okay, contohnya macam ni. So dah baca habis. So, kita baca kali kedua. Maisara mencuci 15 buah kereta. Dia ada 15 buah kereta dan motosikal. Okay, di kedai mencuci kenderaan miliknya. Harga untuk mencuci sebuah, okay kat sini ya, dia cakap sebuah. Sebuah kereta dan sebuah motosikal, masing-masing ialah RM10 dan RM5. Jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Maisara ialah RM450. Berdasarkan situasi di atas, okay, bentuk dua persamaan linear yang memuaskan situasi tersebut. Okay, so kat sini, kalau kamu baca dah habis dah, bila kita baca kali kedua, kamu kena tukarkan. Try to change it into persamaan kita. Okay, equation. Okay, so macam mana? So, apa dalam ayat yang pertama, saya nak tanya kamu. Kamu semua tahu tak bilangan kereta tu berapa? Kat sini hanya bagi kita information apa? Dia cakap 15 buah kereta dan motosikal. Betul tak? So kat sini kita tahu. So kat sini kita tahu tak berapa buah tu motosikal, berapa buah adalah kereta. Dari 15 buah ini. Okay. Berapa adalah kereta, berapa adalah motosikal. Kita tahu tak? Tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu nak buat macam mana? Darab. Tak tahu kena darab kah? Tak tahu kita kena letak apa? Pemboleh. Boleh benda ubah. Yang tak tahu. Pemboleh ubah. Benda yang tak tahu memang kita kena letak pemboleh ubah. Sebab kita dah tahu. Dua-dua kalau saya campur memang dapat 15 buah. Sebab dia cakap mencuci 15 buah kereta dan motosikal kan? Tapi saya tak tahu sebenarnya berapa buah adalah kereta, berapa buah adalah motosikal daripada 15 buah ini. Betul tak? So kalau saya tak tahu, mungkin saya letak je lah X dan Y. Okay? Dan tu tambahlah. So dari sini, kita boleh tak boleh terus tulis saja X tambah Y. Walaupun betul. X tambah Y sama dengan 15. Betul kan? Bilangan kereta tambah dengan bilangan motosikal mesti sama dengan 15. Inilah ayat pertama yang bagi kita. Tapi kita tak boleh terus tulis X tambah Y sebab kita kena beri orang tahu X tu sama dengan apa. So kamu kena tulislah, okay, bilangan kereta, kat sini kita lebih baik kita tulis bilangan kereta sama dengan X, bilangan motosikal sama dengan Y. Okay, so dengan ini kita tahu bilangan kereta campur dengan bilangan motosikal kita dapat 15. Jadi kita dapat salah satu persamaan dah. Okay, persamaan yang pertama. So lepas tu kita nak tengok lagi. Dia cakap kalau sebuah kereta adalah RM10 dan sebuah motosikal tu adalah RM5. Okay, selepas saya beli 15 buah ini, okay, Maisara tu bukan beli ya, sini nak cuci kan. Selepas dia cuci, maka keuntungan untuk Maisara ni dapat RM450. So macam mana kita nak form formula itu? Ialah 450. Maksudnya kita dah tahu ke akhirnya mesti sama dengan 450. Macam mana kita nak kira 450 ini? Kan kita dah tahu kalau satu buah kereta tu sama dengan RM10. Tadi kita cakap ada berapa buah kereta? X buah, betul tak? Satu buah RM10. Kalau kita cakap dua buah, kita kena darab dua. Tiga buah, kita kena darab 3, 10 darab 3, betul tak? Kalau X buah tu, kita kena darab apa? 450 darab 15. Bukan, okay, bukan. Yang 15 ni berapa buah kereta dan motosikal saja. So sekarang dia cakap keuntungan dia adalah 450. So maksudnya, kita kalau keuntungan ni memang kita nak tahu kamu cuci berapa buah punya kereta, kamu darab dengan 10, betul tak? Sebab satu buah kereta kalau kamu cuci kan, kamu dapat RM10. So, sekarang saya hanya saya tak tahu berapa buah kereta saja. Betul tak?
Dan lepas tu saya kena tambah dengan apa? Berapa buah motosikal yang saya cuci tu? Dalam satu buah motosikal adalah RM5. So saya kena daraplah dengan 5. Jadi kalau saya cari, okay, kalau saya cuci kereta dapat berapa ringgit, tambah dengan motosikal tu berapa ringgit, secara keseluruhannya saya akan dapat 450. Tak boleh tulis. Sorry ya, yang sini tak boleh tulis. Dia tak sensitif. Jadi bahasa Siam ke? Okay. So macam mana? Tadi kita tahu tak berapa buah motosikal yang kita beli? Bukan beli, yang cuci kereta dulu. Kita tak tahu kan? Kita letak X kan? At first kita dah cakap dah, dia beli bilangan kereta tu sama dengan X. Betul tak? Eh, tak boleh ni. Saya zoom dulu ah. Betul kan? So jadi, kita letaklah sini adalah sama dengan X. Kalau satu buah, saya satu darab dengan 10. Kalau dua buah, saya dua darab dengan 10. Kalau saya cakap dia cuci 3 buah kereta, saya 3 darab 10 sebab satu kereta tu sama dengan RM10. So kalau sekarang dia cuci, kita tak tahu berapa buah. So kita letak unknown tadi adalah X. So jadi kat sini X darab dengan 10. So apa yang saya dapat kat sini, bilang harga yang saya dapat tu, okay, untuk kereta, saya cuci X buah kereta. So saya akan dapat 10X lah. Okay. Untuk yang motosikal, untuk satu motosikal adalah RM5. Kalau saya cuci Y buah motosikal, saya kena darabkan Y dengan 5 lah. So jadi saya akan dapat 5Y. Akhirnya kita dapat seluruh keuntungannya. Okay. Duit yang saya cuci kereta dan duit yang saya cuci motosikal tu mesti sama dengan keuntungan itu, iaitu RM450. Jadi saya dapatlah. Okey, persamaan yang kedua. Okey tak? Nampak saja macam complicated. Sebenarnya kalau kamu betul-betul faham ayat yang dia tanya tu, senang saja kita boleh dapat formula. Okey kan semua? Okey, kita teruskan ah. Kita tengok, saya rasa kita kena tengok dulu kita punya contoh soalan, barulah kamu tahu macam mana nak buat. Okey, kat sini memang dia bagi kamu ayat kan, ayat yang panjang, situasi ni. Memang kan dari sini, okey, dia macam situasi sebenar dalam kehidupan kita. Okey, kalau dalam kehidupan kita kita jumpa saja soalan macam ni, okey, kita boleh cari benda yang kita tak tahu tau. That's why bila kita belajar dalam matematik, dia bukan saja dalam untuk menghadapi peperiksaan saja. Kalau kita ada ilmu pengetahuan, okay, tentang ilmu tentang matematik ini, kamu boleh menyelesaikan masalah kamu dalam kehidupan. Okay, apa benda yang kamu tak tahu, kamu boleh form formula sendiri. Boleh buat persamaan sendiri. Lepas tu kamu boleh kira-kira-kira. Lepas tu kamu boleh tahu benda yang kita tak tahu. Okay, dengan syarat-syarat yang tertentu lah, of course. Dia mesti bagi kamu syarat. Kamu mesti tahu sikit information dulu. Kalau langsung tak tahu, memang kita tak dapat kira. Okay, so kita baca tengok. Okay, untuk soalan ini. Okay, semua bagi tahu saya nak macam mana nak buat. Okay, kat sini dia cakap macam ni. Rahim telah menjual 20 buah bicycle yang berwarna merah dan biru. Okay. So ayat pertama, lepas tu kita teruskan. Beliau menjual sebuah bicycle berwarna merah. Yang merah ini harga dia adalah RM95. Kalau untuk yang biru, harga dia adalah RM85. Jumlah keuntungan sebanyak RM600. Tuliskan dua pernyataan atau persamaan linear serentak dari situasi ini. Okay, macam mana? So kita tengok ayat pertama dulu. Kat sini dia cakap 20 buah bicycle yang berwarna merah dan biru. Apa yang kamu tak tahu sebenarnya kat sini? Apa yang kamu tak tahu? 20 buah bicycle ini,
Okay, dia cakap 20 buah bicycle ini terdiri daripada bicycle yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Tapi kamu tahu tak bilangan bicycle yang berwarna merah tu apa? Siapa boleh bagi tahu saya tak? Ada atau tak? Daniel Hakim? Daniel? Hello. Eh, ni apa tak ada respon? Faham atau tak faham? Siapa boleh tolong? Ha, okay. So macam mana? Buat macam tadi ke? Buat macam tadi kan? Ha, betul lah. So kamu tahu tak bilangan X, bilangan bicycle yang berwarna merah tu apa? Kalau tak tahu tu macam mana? Bu, kita nak letak. Ya, kita kena letak X dengan Y sebab memang saya tak tahu kan. Walaupun saya tahu kat sini dia bagi tahu kita 20 buah. Dia telah menjual 20 buah bicycle. Tapi dari 20 buah bicycle ini saya tak tahu yang warna merah tu berapa buah, yang warna biru tu berapa buah. Okay? So kat sini 20 ni, okay, kita tulis macam ni lah. Kena tulis dulu ah, tak boleh terus. Walaupun saya, sebenarnya kat sini kalau kamu betul-betul faham, kita dah boleh tulislah X tambah dengan Y. Memang kan bilangan bicycle yang berwarna merah tambah dengan bilangan yang berwarna biru tu sama dengan 20. Kan? Okay? So, tapi kita tak boleh just tulis X tambah Y macam ni saja. Kita kena bagi orang tahu. Okay? Bilangan X tu sama dengan bilangan bicycle yang berwarna merah. Okay. Just tulis bracket lah. Kita tahu yang merah tu kita adalah X buah. Dan bilangan yang berwarna biru tu adalah sama dengan Y. Okay. At least kamu tulis, kita tahu oh sebenarnya ini adalah bilangan bicycle yang merah X, yang biru Y. So kalau merah tambah biru kita dapat 20 buah. Okay. So kita teruskan dengan ayat kedua. Dia cakap beliau menjual sebuah bicycle berwarna merah. Okay. Merah tu kalau sebuah harga dia RM95. Kan? Dan biru tu harga dia RM85. So secara keseluruhan kita dapat RM600. Okay. Maksudnya RM600 ini datang dari mana? Mesti datang dari harga yang kamu jual. Okay. Merah tu, betul tak? Okay, semua. Kita tak tahu berapa buah berapa buah bicycle yang berwarna merah. Kan tadi kita dah letak X dah. Betul tak? Dan kita letak untuk yang berwarna biru tu letak Y. Kita nak tahu dia punya harga. Okay, untuk sebuah bicycle yang berwarna merah tu, kita tahu dia harga dia adalah RM95. Yang ini adalah RM85. Okay, untuk sebuah. Kan? Kalau saya beli X buah, maksudnya saya kena darab dengan X lah. Kan? Kalau saya nak cari harga keseluruhan untuk yang berwarna biru tu, saya kena darab dengan bilangan bicycle yang berwarna biru. Y tu. So, saya akan dapat apa? 95 X tambah dengan 85 Y. So kita akan dapat 600. Okay tak? So far so good. Okay tak? Okay ya Azriel. Okay, kita teruskan untuk soalan B ni. Okay, kita kena expose banyak questions. Okay, dari question ni sebenarnya, dari soalan ni kan sebenarnya kita akan lebih faham. Okay, so kita tengok lagi. Dia cakap, Chong telah membeli 10 kg buah yang terdiri daripada buah orange dan buah anggur. Kalau kamu dah familiar dengan soalan kita, kamu dah tahu dah dia cakap 10 kg buah. Okay, 10 kg buah ni terdiri daripada buah apa? Buah orange dan buah anggur, betul tak? Okay, hanya kita tak tahu apa?
10 kg ini, berapa kg adalah buah oren? Berapa kg adalah buah anggur? Ini kita tak tahu kan? Betul tak? So, kalau benda yang kita tak tahu, kita letak X dengan Y. Dan of course, kamu kena tulislah. Yang 10 kg ni maksudnya berat. Betul tak? So, saya boleh cakap berat atau jisim. Okay, kalau lebih tepat tu kita guna jisim lah. Okay, tapi okay, kamu nak guna berat, okay juga. Berat untuk oren. Kita letak X. X kg lah. Okay, berat untuk anggur. Kita letak Y. So, dah ada X, dah ada Y kan? So, kita dah tahu dari ayat pertama, kita dah tahu sebenarnya 10 kg ini terdiri daripada X buah oren dan Y buah anggur. So, X tambah dengan Y, bilangan dia mesti sama dengan 10 kg. 10 lah. Okay, itu je. Dan lepas tu dia cakap, harga bagi sekilo buah oren, sekilo saja, kalau sekilo oren tu sama dengan 12 dan sekilo anggur tu sama dengan RM9. So kita dah beli berapa kilo punya oren? Tadi dah cakap kan, X kilo. Betul tak? Berat dia adalah X. X kilo punya oren. So kalau sekilo adalah 12, X kilo kita tahu 12 darab X lah. Tambah dengan sekilo RM9, Y kilo 9Y. Kena darab. Okay? Mesti sama dengan pada hari tersebut Chong telah membelanja. Dia bayar berapa? Maksudnya harga yang dia bayar itu adalah 10 kg punya apa? Kita tahu terdiri daripada X kg punya oren dan Y kg punya anggur. So, 1 kg itu sama dengan 12. So, 12X tambah dengan 9Y. Kita tahu sama dengan 45. Nampak tak? Kita dah faham formula. Dah dapat dia punya apa pengiran. Okay? Kita teruskan. Boleh ya semua? Dah siap belum? Ya. Yeah. Okay. Ya, ya. Okay. So, sekarang kita tengok soalan C pula. Dia cakap, harga sebuah telefon pintar dan sebuah komputer peribadi. Ha, sekarang ayat structure dia berbeza sikit dah. Dia bagi macam ni dulu. Harga sebuah telefon pintar dan sebuah komputer peribadi masing-masing ialah X ringgit sebuah dan Y ringgit sebuah. Okay? So, kat sini kita dah tahu dia bagi kita apa. Telefon pintar, satu tu X ringgit. Okay? So, kalau untuk komputer peribadi, satu buah tu Y ringgit. Okay? Kat sini, dia nak beri berapa? Dia cakap, jumlah harga, kalau dia cakap jumlah harga, 4 buah telefon pintar dan 2 buah komputer peribadi, ialah, masih ingat tak? Ya, kalau nampak ialah tu apa? Ialah tu bermaksud, kalau dalam ayat matematik tu bermaksud, masih ingat? Sama dengan. Ya, sama dengan apa? Sama dengan RM9,550. Okay, so sekarang sebenarnya kita dah boleh form formula dah kan? 4 buah telefon pintar. Tadi cakap telefon pintar tu berapa ringgit lah? Berapa ringgit? X. Kalau saya 4 buah tu, saya kena buat apa? Satu buah X ringgit. Dua buah saya darab dengan 2. Tiga buah saya darab dengan 3. 3 darab X, dapat 3X kan? Betul tak? Okay. Kalau kat sini saya ada 4 buah, so macam mana? 4 darab dengan X. Betul tak? So kat sini jadi kita tahu dah. Sebenarnya 4 buah telefon pintar kali tadi dah cakap telefon pintar adalah sama dengan X. So jadi telefon pintar adalah, sini adalah 4 buah, 4X lah. Dan dalam ayat matematik tu, dan tu boleh tukar jadi apa? Tambah, tolak, darab atau bahagi. Hello? Tambah kot. Ya, tambah.
dua buah komputer. Satu buah komputer sama dengan wiring gate. Kalau dua buah tu kita darab dengan dua. Nampak tak? Saya dah tulis dalam bentuk matematik dah. Kan? So kat sini kita pun tak perlu nyatakan X tu sama dengan apa sebab soalan tu dah beritahu kita. Betul tak? Telefon pintar tu sama dengan apa? Telefon komputer peribadi tu sama dengan apa? So 4X tambah dengan 2Y dia sama dengan, nampak tak? Ialah 9,550. Nah, kat sini kita dah dapat apa? Kita dah dapat persamaan dah. Salah satu persamaan. Dan kamu terus baca lagi. Dia cakap apa? Tengok baik-baik ya. Dia cakap jumlah komputer. Okay, komputer tadi kita guna hijau kan? Okay. Jumlah bilangan komputer peribadi ialah. Ialah tu sama dengan. Betul tak? Tiga kali ganda bilangan telefon pintar. Yang ini tiga kali ganda. Tiga kali ganda tu maksud apa? Tiga kali lah. Okay? Bilangan komputer, tadi dah cakap komputer tu berapa? Komputer tu Y. Huh? Ini Y. Sama dengan tiga telefon pintar. Telefon pintar tu X. So apa yang kita dapat tu? Y sama dengan 3X. Okay. Dah habis. Okey tak? So ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. So jangan takut dengan soalan macam ni. Sebab memang, okay, bila kita nampak ayat dalam bahasa Melayu, kita nak tukar dalam bahasa, hanya kita tukar dalam bahasa matematik saja. Okay? Dengan ini, sebab yang ini penting tau. Kalau kamu tak tahu nak bentukkan persamaan ini, nanti kita nak cari X tu sama dengan apa, Y tu sama dengan apa, tu susah lah. Okay? Boleh teruskan tak? Okay. Lokman baru masuk lah, Lokman. Kalau halfway baru masuk lah, nanti kamu mesti akan blur. Sebab banyak benda tau. Okay, kita teruskan lah. Dennis dah siap belum, Dennis? 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 Dengar tak? Dengar. Okey ya, okey. Kita teruskan ah. Okey, nampak tak? Tadi kita cakap kalau saya bagi kamu satu persamaan saja dan persamaan itu ada dua pemboleh ubah, memang kita susah nak tetapkan nilai dia, betul tak? Kalau kita nak tetapkan nilai dia pun, dia banyak kemungkinan. Macam tadi kan, X apabila X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Tapi, kalau dengan situasi macam ni, kita dah berjaya, kita dah ada dua persamaan, kita dah nyatakan dua persamaan, maksudnya maklumat kita dah cukup untuk cari nilai X dan nilai Y. Dan dia memang nilai X dan Y tu dia memang fix. Okay, sebab kita nak cari syarat apa yang boleh memenuhi kedua-dua situasi ini. Sebenarnya, okay, persamaan seperti apa yang Sir cakap hari itu, dalam topik algebra ini, sebenarnya apa yang kita nak buat tu kita nak cari hubungan saja. Hubungan tentang apa? Hubungan tentang pemboleh ubah. Maksudnya kat sini, contohnya soalan B. Kita tak tahu berapa buah orange, berapa kilo orange dan berapa kilo punya anggur kan? Dua-dua benda kita memang tak tahu. Okay? Kalau tak tahu, kamu nak tentukan. Kalau saya bagi kamu satu situasi saja, memang kamu susah nak cari. Sebenarnya dia berapa kilo X dan berapa kilo Y. Okay? Tapi dengan dia bagi kamu syarat-syarat tertentu, contohnya dia dah beritahu kamu lah sekilo orange tu berapa ringgit, sekilo anggur tu berapa ringgit dan dia membelanja berapa ringgit. Dan dengan ini kita dah dapat, okay, satu lagi persamaan. Okay, dari sini sebenarnya kita dah tahu hubungan antara orange dengan anggur tau. Okay,
dengan hubungan-hubungan yang kita bentukkan ini, sebenarnya kita boleh dapat cari nilai X dan nilai Y. Okay? Dan ini adalah apa yang kita nak belajar, okay, dalam last part untuk chapter ini. Untuk topik ini, iaitu menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah. Dan dalam silibus kamu, apa yang kamu nak belajar hanya dua saja kaedah lah. Iaitu kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey, jangan risau kamu rasa wah banyak sangat nak ingat formula-formula cara-cara, bukan formula lah. Cara nak buat penggantian, cara penggantian atau penghapusan. Okey, dalam peperiksaan kalau dia tak cakap guna cara apa, dia hanya cakap menyelesaikan persamaan linear serentak saja. Kamu boleh guna mana-mana satu yang kamu rasa senang. Okey, sebenarnya dua-dua pun tak susah. Okey, depends on kamu lebih suka yang mana satu. So kita akan go through jugalah. Saya tak akan baca ayat-ayat kat sini ya. Kita terus tengok soalan. Okey, untuk kaedah pertama, kita nak buat kaedah penggantian. Okey, nampak saja kita dah tahu penggantian. Okey, perkataan ini berdasar daripada ayat, daripada perkataan ganti. Betul tak? Maksudnya kita kena ganti masuklah. Okey, persamaan kita. Macam mana kita nak gantikan? Okey, kita tengok ah. Okey, selesaikan persamaan linear serentak. Okey, dia bagi kita dua persamaan. Dua persamaan ini kita boleh tahu dah. Okey, sebenarnya dia adalah hubungan, okey, antara X dan Y. Okey, berdasarkan situasi itu. Okey, dan dia ada dua situasi. Okey, jadi kita akan dapatlah, okey, maklumat dua maklumat kat sini. So saya akan form persamaan, bentukkan persamaan. So dari persamaan ini kita nak saling kaitkan mereka antara satu sama lain dan kita nak cari apa tu nilai X dan apa tu nilai Y. So macam mana kita nak buat? So normally nampak saja persamaan, first of all kita kena tanda dulu, label dulu. Ini adalah, okey, untuk yang ini saya tulis macam ni. Dot 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 satu. Maksudnya persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey. So kita boleh buat macam ni ya. Sebab masih ingat tak? Bila kita ada dua pemboleh ubah, Sir tadi dah cakap, kalau dua-dua pemboleh ubah itu kita pun tak tahu macam mana kita nak cari. Betul tak? So kita nak buat macam mana? Kita pilih salah satu pemboleh ubah persamaan dulu. Dari persamaan ini, kita cari dululah. Kita tak kisah, kita tak tahu Y itu sama dengan apa. It's okay. Kita buat dalam bentuk ungkapan atau dalam bentuk persamaan ini. X sama dengan 3 tolak 2Y. Macam mana? Daripada persamaan pertama yang ini. Okay? Sebab saya nak cari. Kan tadi saya cakap, kalau kamu tak tahu X, macam mana kamu nak cari Y? Maka kat sini kita guna persamaan yang pertama ni. Saya nak cari Y lah, X lah. X tu macam mana? Kalau saya nak cari X, yang tambah 2Y ini, saya kena pindah ke sebelah kanan. Kalau saya pindah ke sebelah kanan, memang saya dapat macam ni lah. X tu sama dengan X. Kan? Saya akan sama dengan 3 tolak 2Y. Okey? Dari sini, sebenarnya dia adalah persamaan yang ketiga. Okey? Kita dah dapat ungkapan kita 3 tolak 2Y. Okey, dan maksudnya kalau saya nak kaitkan sebab sebenarnya persamaan yang ketiga ni berdasarkan dari persamaan pertama. So kita kena kaitkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadi, apa yang kita nak buat tu kita nak buat kaedah penggantian. Kita nak gantikan, okey, benda ini, ungkapan ini, X sama dengan 3 tolak 2Y. 3 tolak 2Y ini kita nak masukkan ke dalam persamaan yang kedua, iaitu kat sini. Okey, jadi kita just masuk sajalah. 3X, X tu sama dengan 3 tolak 2Y. Nampak tak? Tambah dengan 4Y sama dengan 7. Okey, kalau kamu dapat yang ini, dah settle dah. Kita dah boleh buatlah, buat macam biasalah. Nampak tak kurungan? Kalau ada kurungan, kita kena buka kurungan. 3 darab 3 dapat 9. 3 darab negatif 2, kita dapat negatif 6Y. Tambah dengan 4Y, kita dapat 7. Okey tak? Oh, kita dapat 7. Dan kamu boleh perasan dah dari sini, bila kita ganti masuk X ini kan?
X suddenly dah hilang. Betul tak? Dalam dalam persamaan kita, sekarang dia hanya tinggal satu pemboleh ubah saja. Kalau hanya tinggal satu pemboleh ubah, memang kita boleh cari pemboleh ubah itu. Betul tak? Okay? So, kita boleh settlekan lah. Kalau saya dapat macam ni, hutang orang RM6 tambah RM4 kan? Yang ni tambah 9, saya pindah ke sini jadi tolak 9. Yang ini saya dapat negatif 2Y. Tolak 7 tolak 9 dapat negatif 2. Jadi akhirnya Y sama dengan 1. Dengan cara ini kita dapat jawapan yang pertama. Kita dah tahu, oh sebenarnya Y sama dengan 1. Sebab bila kita gantikan X tu ke dalam persamaan kita, X tu dah hilang. Kita hanya tinggal Y saja. Dan kita boleh cari nilai untuk Y. Okay ya? Kalau kamu dah tahu Y tu sama dengan apa, okay, kamu dah tahu Y tu sama dengan apa, kita sekarang kita ganti masuklah. Tadi kan kita tahu persamaan tu X sama dengan 3 tolak 2Y, betul tak? Sekarang kamu dah tahu Y tu sama dengan 1, kita just ganti masuk Y itu saja. Maka X tu sama dengan 3 tolak 2 darab dengan 1. So, jadi kita dapat 3 tolak 2 sama dengan 1. Itulah jawapan kita. Okay? So maksudnya kalau kita ada dua-dua persamaan, okay, kita boleh buat secara serentak dan kita boleh dapat terus jawapan X tu sama dengan apa, Y tu sama dengan apa. Okay? Ini merupakan kaedah pertama kita, iaitu kaedah penggantian. Okay tak? Kita cuba lagi ya. Okay, saya rasa yang soalan macam ni kan kita kena try dengan kita punya yang ini. Okay, contoh. Okay, jom mahir 12. Selesaikan persamaan linear serentak yang berikut. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Sama juga kan? Masih ingat tak? Kita kena cari dulu. Okay, kita kena tahu. Okay, ini adalah formula pertama. Persamaan pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Okay? Dari sini, kita nak buat apa? Kita kena pilih salah satu persamaan, betul tak? So, kita boleh tulislah daripada persamaan pertama. Kita tak perlu tulis panjang-panjang. Kita dah tahu dah, ini adalah satu. Bulatkan dia. Maksudnya persamaan yang pertama ni, okay? Kita tahu apa? Kita kena pindah lah. Kalau saya nak pindah tu, saya kena cari salah satu pemboleh ubah tu sama dengan apa. So kat sini mungkin saya pilih Q tu sama dengan apalah, lebih senang sikit. So saya tahu kat sini kalau saya pindah kan, okay, negatif Q tu sama dengan 20. Okay, yang 3P ni saya pindah ke sini jadi tolak. Okay, jadi tolak 3P. Okay, dan negatif ni kalau saya nak pindah ke sini, semua yang positif jadi negatif, negatif P jadi positif. Tapi kalau kamu nak cepat kan, tak perlu buat macam ni. Kita boleh terus macam macam mana? Tengok ah, kita sebenarnya boleh pindah negatif Q ini ke sebelah kanan, betul tak? Dan 20 ni saya pindah ke sebelah kiri. So jadi akhirnya saya akan dapat Q tu sama dengan yang sebelah kiri memang ada 3P. 20 saya pindah ke kiri jadi tolak 20. Dengan ini kita dapatlah formula ini, yang formula yang ketiga. Persamaan yang ketiga. Okay. So dengan menggunakan persamaan yang ketiga ini, okay, kamu nampak tak? Kita dah dapat Q tu sama dengan apa dah. Okay. Kita boleh, sebab kita nak kaitkan dengan, kita nak kaitkan dengan formula persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Jadi kita kena ganti masuk yang 3P tolak 20 ini ke dalam persamaan kedua. So saya boleh tulis macam ni lah. Persamaan ketiga, saya nak masukkan ke dalam persamaan kedua. So macam mana saya nak buat? Yang ni Q kan? So saya tulis saja 5P tambah dengan 7Q. Q tu sama dengan, saya ganti masuk dah, 3P tolak 20. Ingatlah, mesti letak kurungan. Okay? Dia adalah sama dengan 12.
Okay, so sekarang kita boleh settlekan. Masih ingat tak? Kalau ada kurungan, kita kena darab masuk semua. Okay, jadi apa yang kita akan dapat adalah kat sini, okay, sorry, 5P tambah dengan 7 darab 3 kita dapat 21P. Kan? Jangan lupa 7 darab 20 positif, negatif dapat negatif. 7 darab 20 140. Jadi sama dengan 12. Nampak tak? Semakin kita buat ni, okay, kita akan dapat hanya satu pemboleh ubah saja. Dan Q kita, sebab kita dah masukkan Q ni, dah dijadikan, gantikan dia dijadikan sebagai 3P tolak 20. Dengan ini, Q kita dah hilang. Kita hanya tinggal satu pemboleh ubah saja. Jadi apa yang kita akan dapat? Kita settlekan dululah bahagian P ni. Sebab pemboleh sebutan yang sama kan? 5 darab 21, kita dapat 26P. Okay? Dan memang kat sebelah kanan ada 12. Tolak 140 ni, saya pindah ke sini jadi tambah 140. Jadi, kita akan dapat 26P ini, dia sama dengan 152. Okay, kita teruskan. Ha? Dan sekarang apa yang kita nak cari tu, kita interested nak cari P saja, bukan 26P. Jadi, P itu sama dengan 152 per darab, jadi bahagi per 26. Nah, sampai kat sini kan, senang saja. Kamu just tekan kalkulator. Okay, semua ambil kalkulator dan tekan. Kamu akan dapat jawapan apa? Cuba tengok. Apa jawapan yang kamu dapat kat sini? Alif? Ada kalkulator tak? Ambil kalkulator, cuba tengok. Yang ni kita boleh kira, tapi serasa untuk kamu semua kan. Kamu just guna kalkulator sebab kamu dah dapat yang ini. Kan? Just tekan kalkulator, lepas tu dah boleh dapat jawapan. 15 per 13. Ya, okay. Bagus. Okay? Tapi bila kita baca, bukan 5, 11 macam ni. 5. Okay, sorry ya. Tunggu. Ada orang komen kan? Saya tengok dulu komen lah sebab saya tak nampak dulu. Okay, wait. Tak ada. Okay. Hakim raise hand tu apa? Okay. So, bila kita baca, okay, susah nak tengok. Hodongnya saya tulis. 5. Okay, bila kita baca bukan 5, 11, 13. Ha? Macam mana kita baca? 5 dan, okay, sebab ini kat sini pecahan kan? Kita tahu yang belakang ni 11 per 13. Ini baca betul. Tapi yang kita kena tambah dengan 5, ini kita panggil mixed number. Ada whole number dengan pecahan kita. So, 5 dan 11 per 13. Kita baca macam ni. Okay, kalau kamu dah tahu P itu sama dengan ini, boleh tak kamu cari Q? Dah boleh kan? Betul tak? Sebab tadi kamu dah buat dah. Q tu, kamu dah arrange. Q tu sama dengan 3P tolak 20. Kalau saya dah tahu P tu sama dengan apa, saya boleh dapat Q tu sama dengan apalah. So, saya 3 darab dengan 5, 11 per 5 dan 11 per 13 tolak dengan 20. Sama juga kamu just tekan calculator saja, dah boleh dapat jawapan. Okay, kira tengok dapat jawapan apa. Tengok siapa lebih cepat. Kena kira. Okay, Daniel, kira tengok. Bagi saya jawapan. Siapa boleh dapat? Ha, bila tekan kalkulator, kena berhati-hati tau. Sebab yang ini, kita ada pecahan. So, bila kamu nak tekan yang nombor yang ada pecahan tu, macam mana? Mesti ingatlah nak letak kurungan. Okay? Sebab banyak yang dah tahu dah buat step macam ni. Tapi bila tekan kalkulator salah pula. Okay. Rugilah macam ni kan? So macam mana kamu nak tekan? 3
darab dengan kamu terus tulis kurungan lah. Okay, 5 dan tekan ABC tu dah dapat macam ni. 5 dan 11 per 13. Tutup balik kurungan dan kamu tekan tolak 20. Just tekan calculator macam ni saja dah boleh dapat jawapan. Jawapan apa? Ingat mesti kurungan ah. Once kita nampak pecahan, kalau for safe, nampak saja pecahan, letak kurungan masa kamu tekan calculator. Okay? Siapa dapat jawapan? Negatif 2, 6 per 13. Okay, saya cek tengok. Ah, betul. Negatif 2 dan 6 per 13. Terus tulis jawapan. Okay? So, dengan ini kamu nampak tak? Okay, macam tadi, situasi yang macam tadi. Okay, saya padamkan yang ini dulu ah, sebab nanti kita nak guna lagi ruang ini. Kamu nampak tak? Dia bagi kita dua persamaan. Okay, dia bagi kita dua persamaan linear. Dengan dua persamaan linear ini, okay, sebenarnya kita dapat cari nilai apa? Kita terus dapat. Kalau macam tadi, sebagi kamu satu saja persamaan linear, memang kita tak susah nak tentu, betul tak? Sebab tadi dah proof untuk kamu tengok dah. Sebab kalau ada dua pemboleh ubah, memang dia ada banyak kemungkinan. Sebab apabila P itu sama dengan apa, Q itu sama dengan apa. Tapi untuk syarat tertentu atau kita bagi lagi satu persamaan linear, ini kita kedua-dua persamaan linear ini kita boleh buat secara serentak. Okay? Sebab mereka ada hubungan dia. Okay? Dengan hubungan ini, kita boleh dapat carilah P itu sama dengan apa, Q itu sama dengan apa. Okay? Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Dan bila kita ganti masuk, sebenarnya kita nak, mengapa kita nak ganti masuk Q ni ke dalam? Sebab bila kita gantikan Q ni, Q dah hilang. Kita hanya tinggal saja P. Okay? Maka kalau hanya satu pemboleh ubah, memang kita boleh settlekan. Okay? Okay, kita tengok lagi satu contoh. Okay, ini let's say ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. So, kamu boleh pilih sajalah yang mana-mana satu. Okay, kalau untuk saya nak buat yang senang, saya mesti pilih yang Y ini. Kan? So, saya pilih daripada, saya boleh tulis daripada persamaan yang kedua ini, saya tahu bahawa negatif Y saya pindah ke sebelah kanan, yang tiga ini saya pindah ke sebelah kiri. Jadi saya akan dapat Y itu sama dengan 3X tolak 3. Nampak tak? Sebab dengan cara ini, kita boleh terus dapat, oh, Y itu sama dengan apa. Kita hanya nak cari benda macam ni saja. Sebab nanti kita kena ganti masuk. Okay? Untuk persamaan yang ketiga ini, okay, kita kena ganti masuk satu lagi persamaan itu. So, kita dah tahu persamaan yang ketiga ini sebenarnya berasal daripada persamaan kedua. Jadi, sebab kita nak kaitkan persamaan dua dan satu ini, saya kena masukkan ke dalam, saya kena ambil yang persamaan ketiga ini, saya kena masukkan ke dalam persamaan pertama. Okay, so nak buat macam mana? Ganti masuk sajalah, kan? Persamaan pertama kita tahu 4X tambah dengan apa? 2Y. Dan kita dah tahu 2Y sini dah bagi kamu dah. 2Y itu sama dengan 3X tolak 3. So tulis sajalah. 3X tolak 3. Kita ganti masuk. Okay? So sama dengan 6. Nampak tak? Kita hanya ganti masuk ke dalam persamaan saja. Dan dengan cara ini, kamu perasan tak Y dah hilang dah. Kat sini, persamaan yang kita bentukkan sini, dia hanya tinggal X saja, satu pemboleh ubah saja. Maka kita boleh buatlah. Okay? So, kita boleh kembangkan dulu. First, kita kembangkan dulu. 4X. Yang 2 ni kita kena darab masuk. 2 darab 3 kita dapat 6X. Positif, negatif, dapat negatif. 2 darab 3 kita dapat 6 juga. So, sama dengan 6. Dan lepas tu, ada penyebut yang sama. Okay, so sorry, sebutan yang sama. Jadi, kita boleh tambahlah 4 tambah 6, kita dapat 10X. Kan?
Dan kat sini, tolak 6 kita pindah ke sebelah kanan. 6 memang kat sebelah kanan dah. Tolak kita pindah jadi tambah 6. Jadi 10x tu sama dengan 12. Okey tak? So kalau kita tahu 10x sama dengan 12, saya boleh terus cari x tu sama dengan 12 per 10 lah. Okey? Dan lepas tu kamu boleh tekan kalkulator terus. 12 per 10 tu dapat apa? Kita dapat 1 dan 1 per 5. Ya, tertekan pula. Okey tak semua? So once kita dapat X saja, kan kita dah boleh cari Y dah. Nampak tak? So matlamat kita sebenarnya, kita hanya nak cari nilai X dan nilai Y saja bila kita nak selesaikan persamaan linear serentak ni. Okay? So kita just ganti masuk sebab kita dah tahu Y tu sama dengan 3X tolak dengan 3. Okay? So, kita just ganti masuk X ini. 3 darab dengan 1 dan 1 per 5 ini. Lepas tu tolak dengan 3. Okay, cuba kira tengok dapat jawapan apa. Okay, try tekan dengan cara yang betul lah. Sebab yang itu 1 dan 1 per 5. So, kita darab dengan 3. Lepas tu tolak dengan 3. So, apa jawapan yang kamu dapat? 3 per 5. Bagus, betul. Okay, Daniel. 3 per 5. Okay. Kalau sir nak bagi kamu buat sendiri, boleh tak untuk soalan macam ni? Ha, tak susah kan? Betul tak? Okay? Kita hanya ikut saja cara-cara dia saja. Okay? Sebab matlamat kita, kalau kita nak selesaikan, okay, persamaan linear serentak ni, maksudnya kita nak, ini adalah kaedah penggantian, ha? Ingatlah semua. Kita ada dua cara. Hari ni kita hanya akan sentuh satu cara saja, iaitu kaedah penggantian. Okay? So, okay. Saya buat satu lagi ya untuk yang soalan C ini, macam mana kita nak buat. Okay, ini adalah, kita tulis dululah. Normally kita akan tulis dulu. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Okay, kamu boleh pilih mana-mana satu saja. Asalkan saya nak cari A itu sama dengan apa atau B itu sama dengan apa. Okay? Dalam sebutan tu, it's okay tau. Okay? Kalau A itu sama dengan dalam ungkapan kita ada sebutan B itu, it's okay. Sebab memang kita nak buat macam tu. Okay? So, kalau untuk saya yang ini, A tambah dengan 2B. Sorry ya. Yang saya guna ni kalau saya tekan saja pen saya kan, dia akan jadi macam ni. Okay, saya kena zoom balik. Okay. So, kita tulis dululah daripada, sebab memang kita daripada mana? Daripada persamaan yang pertama, betul tak? Okay, tulis saja. Daripada persamaan pertama, kita dapat apa? A tu sebenarnya sama dengan 9 tolak dengan 2B. Betul tak? Sebab sini dia tambah 2B. Saya pindah ke sini jadi tolak 2B. So saya akan dapat persamaan yang ketiga. Okay? So dari sini memang nampak tak? Cara first step apa yang kita nak buat tu, kita kena pilih dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Dua-dua salah satu pun boleh. Asalkan kita boleh dapat A tu sama dengan apa. Atau kamu nak buat B tu sama dengan apa, boleh juga. Depends on kamu. Okay? So kat sini saya dapat A tu sama dengan 9 tolak 2B. Benda ini sebenarnya daripada persamaan pertama. Dan masih ingat tak saya cakap kita nak kaitkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Kedua-dua persamaan ini kita kena kaitkan satu sama lain. Jadi step yang ketiga saya kena ambil yang inilah. Okay? Yang persamaan ketiga ini yang kita dapat ni, kita kena masukkan ke dalam persamaan kedua. Mengapa saya tak masukkan ke persamaan pertama? Sebab tak perlukan. Sebab yang ketiga ni sebenarnya dah berasal daripada persamaan pertama. Nampak tak?
Jadi kalau saya dari persamaan pertama, saya nak kadkan dengan persamaan kedua. Saya kena ambil yang ini masuk ke dalam persamaan kedua lah. Okay. So apa yang kita dapat tu, nak A sama dengan ini ya. Ingat-ingat. So bila kita tulis tu 2A, A tu kita tak perlu tulis lagi lah. Kita kena masukkan 9 tolak 2B. Okay. Yang lain tu kita saling balik. Oh, tolak 5B sama dengan 7. Okay. So next, kita kena ganti. Okay, kena buka kurungan. So 2 darab 9 kita dapat 18. Tolak 2 darab 2 kita dapat 4B. Tolak dengan 5B, kita dapat 7. Nampak tak? Dengan cara ini, A kamu setakat sekarang dah hilang. Sebab mengapa? Kamu dah masukkan A. Sebab tadi kamu dah cari A itu sama dengan apa? Kamu dah gantikan, okay, A itu ke dalam persamaan kita. Nampak tak? So, ini adalah kaedah penggantian. Okay? Mengapa kita nak buat penggantian? Sebab kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah dulu. Barulah kita boleh dapat pemboleh ubah yang lain. Okay? So, sekarang kita buat. Ha? Okay, 18. Yang ini tolak 4, tolak 5. Maksudnya kita hutang orang 9B lagi. Sama dengan 7. Okay? So, kita pindah sajalah. 9B ni tolak. Saya pindah ke kanan. Saya dapat 9B. Sebelah kiri memang ada 18. Okay. 7, saya pindah ke sini jadi tolak 7. Jadi apa yang saya dapat tu 9B sama dengan 11. Okay. So B tu sama dengan apa? 9 per 9 iaitu, oh susah nak tulis, iaitu sama dengan apa? 1 dan 2 per 9. Nampak tak? Dengan ini kita dah dapat cari salah satu nilai untuk yang pemboleh ubah kita tu. Okay, B kamu dah dapat. So nak tanya A dah dapat belum? Belum kan? Okay, sebab kita dah tahu B tu mesti sama dengan 1 dan 2 per 9. So sekarang kita nak cari nilai A. A tu sama dengan yang tadi, formula yang tadi tu. A tu sama dengan 9 tolak 2B. Okay, jadi A tu macam mana? 9, saya tulis balik, tolak 2. B itu adalah sama dengan 1 dan 2 per 9. Okey, cuba tekan kalkulator dan dapatkan jawapan. Kira tengok. Okey, apakah jawapan yang kamu dapat? Azril? Saya. Okay. Sir, dalam kurungan tu kena bagi kan? Dalam kurungan tu bukan bagi, kurungan tu darab. Oh, darab. Ha. Kalau kurungan memang maksud darab kan? Kalau kamu tekan kalkulator, senang sajalah, terus tekan saja kan? Okay, macam mana? 6 dan 5/9. Ah, saya dengar jawapan. 6 dan 5/9. Ya, bagus. Okey, 6 dan 5/9. Saya cakap apa? 6 dan 5/9, betul. Okey. Okey ya. So dari sini nampak tak? Dengan cara ini kita dah dapat cari apa? Nilai B tu sama dengan ini, nilai A ni sama dengan ini. Dan dua-dua nilai kita dah dapat. Maksudnya kalau dalam situasi sebenar, dalam situasi kehidupan kita kan, okay, benda yang kita tak tahu, asalkan kita boleh form formula dari maklumat-maklumat yang kita dapat tu, okay, dua persamaan saja. Kita dah boleh based on, berdasarkan persamaan itu, kita boleh buat persamaan linear serentak. Okay? Dan kita boleh dapat lah, oh, benda yang kita tak tahu. Tadi A tu apa yang kita, bilangan orange yang kita tak tahu. Atau bilangan apple yang kita tak tahu. Kita boleh dapat cari dengan cara ini. Okay, dan tadi ada orang cakap tekan kalkulator kan.
Senang saja, kamu just tekan 9, tolak dengan, just tulis, okay? Just tekan macam ni, okay? 2 sebab dia memang ikut apa? Darab dulu kan, darab dan bahagi dulu kan? So kalau kita ada kurungan, dia memang kalkulator akan settlekan kurungan dulu. Ingat mesti letak kurungan, tak boleh terus tekan saja. 1 dan 2 per 9, tutup kurungan. Letak sama dengan. Dah boleh dapat jawapan dah. Okay. Kalau kamu dapat dalam bentuk macam ni. 50. Okay. Mungkin kamu akan dapat macam ni lah. 59 per 9. Ini kita dapat improper fraction. Kalau kamu nak tukar jadi mixed number, kamu tekan saja ABC tu lah. Button ABC macam ni lah. Dah boleh dapat. Okay. Okay, so sekarang kita tengok soalan D ni macam mana. Okay, depends on calculator ah. Sebab ada calculator dia akan dapat benda ini. Okay, saya rasa calculator yang kamu guna tu, kamu tekan AB, kamu akan terus dapat jawapan ini. Kan? Kalau kamu tekan ABC, dia akan jadi titik perpuluhan. So, kalau kamu guna class width, mungkin kamu akan dapat improper fraction. So, lepas tu kamu kena tekan shift. Dan tekan S tu kat D tu. It's okay kalau kamu tak ada guna calculator tu. Itu depends on calculator kamu sendiri. That's why Sir selalu cakap kamu kena familiar dengan calculator kamu. Bila kamu tekan, sebab kamu rasa senang saja. Nanti dalam exam dah tekan calculator lah. Tapi masa dalam exam calculator pun tak tahu macam mana nak tekan. So itulah problem kita. Okay. So kita teruskan. Okay, soalan terakhir dah. Okay, cepat juga hari ni. Okay. Nah, tengok soalan ni. 2G sama dengan H. Ini senang kan? Sebab mengapa? Kita tak perlu tukar apa-apa pun. Sebab daripada, kalau kita tengok macam ni, kita dah dapat daripada apa? Persamaan yang pertama. Okay, sorry. Pada persamaan yang pertama, kita dah terus dapat apa? H tu sama dengan 2G. Betul tak? Kita tak perlu tukar apa-apa. Sebab memang dia dah beri kita 2G sama dengan H. Dan memang kalau kita nak buat kaedah penggantian ini, first step apa yang kita nak tu, kita kena pilih dari persamaan pertama atau persamaan kedua tu, kita nak jadikan dia sebagai H tu sama dengan apa. Atau kamu nak tukar G tu sama dengan apa. Kalau kamu tukar G tu sama, kalau kamu nak guna G lah, ha, okay? Boleh juga. Nah, 2G sama dengan H, kamu boleh buat macam ni lah. H tu sama dengan G tu sama dengan H per 2. Tapi nanti kalau kamu nak ganti G tu masuk ke dalam persamaan kedua tu, kamu kena ganti dalam bentuk H per 2 lah. Okay kan, kalau kamu guna macam ni lebih susah, betul tak? Sebab dia pecahan. Okay, boleh juga kalau kamu nak buat, kamu boleh letak ganti masuk juga. Okay, kalau kamu nak guna cara inilah. Kalau tak, sini dah siap sedia dah 2G sama dengan H. So kita terus gunalah H sama dengan 2G. Okay? So step yang ketiga ni. Apa yang kita nak buat seterusnya? Ini sebenarnya juga persamaan pertama kan? So kita nak masukkan satu itu, persamaan satu itu ke dalam persamaan kedua. Jadi apa yang kita dapat? Kita data H sama dengan 2G. Maksudnya, once kita nampak dalam persamaan kedua ini, nampak saja H, kita kena berhati-hati dah. Okay? Tunggu lah. Tukar dulu pen. Okay. So 3G, saya tulis 3G lah. Tolak dengan H. Nah, inilah H yang kita dapat. H tu adalah 2G. Saya ganti masuk, memang kita akan dapat 10. Nah, nampak tak? Bila saya ganti masuk, H saya dah hilang. Saya akan dapat sebutan yang serupa dan saya boleh settlekan. 3G tolak 2G memang saya dapat apa? 1G, betul tak? G sama dengan 10. Wah, cepatnya. Dah sangat pendek soalan ni. Dah dapat jawapan. G sama dengan 10. Nampak tak? So, kalau saya dapat G sama dengan 10, boleh tak kita cari H? Boleh kan? Sebab kita data H tu sama dengan 2G.
So apa yang kita nak buat tu, kita dah tahu G tu sama dengan 10. Saya masukkan G tu ke dalam 10. Okay, 10 tu ke dalam G ni. Okay, so saya akan dapat H tu sama dengan 20. Okay, so far semua okay tak? Okay. Okay ya? Okay, tak confuse ah. Hopefully tak confuse ah. Okay, tak, kalau boleh untuk yang ini kan, senak kamu semua, okay, buat ulang kaji lagi. Walaupun soalan semua ini dah, kita dah bincang, okay, tapi kalau boleh, lepas kelas ini, kamu ambil kertas, buat semula. Okay, cuba tengok. Okay, macam mana nak dapatkan jawapan ini? Macam mana kamu boleh dapat jawapan yang betul? Okay, kamu tutup, buat sekali lagi. Tengok step kita. Okay, senang saja. First step, untuk kaedah penggantian, kita nak tulis dulu. Okay, persamaan pertama, persamaan kedua. Dari dua-dua persamaan itu, kita kena pilih salah satu. Kamu tengok yang mana satu kamu lebih senang nak tukarkan jadi, okay, yang Y itu di depan. Okay, atau X itu di depan. Salah satu, kita nak cari X itu sama dengan apa atau Y itu sama dengan apa. Sir. Okay, itu dengan, ha? Video ni nanti serakam lah. Ah, ya, boleh tengok rakam balik tak? Boleh, boleh, boleh. Tapi kena tunggu sikit lah, dia ada proses lah. Okay? Kamu tengok balik. Kalau kamu tak faham, boleh boleh juga kamu snap foto tu, tanya balik, sir. Okay? Dengan cara ini memang kamu akan improve lah. Okay? Huh? So, kena cuba lah. Bukan datang kelas, dengar-dengar, salin-salin macam ni. Kamu tak buat sendiri tu memang susah. Okay? Nah. So, setakat sekarang ada apa-apa problem lagi? Ada tak? Tak ada, tak ada. So far tak ada, ha? Okay. Tak ada. Ingat, ha? Kalau ada apa-apa problem, okay, tunggu saya discard dulu, ha? Okay. Kalau ada apa, saya unshare dulu. Okay, stop recording lah, ha? Okay.